Dulu itu tahun 2007 itu belum ada namanya belum impor. Lokal. Tahun 2011 itu saya sudah merasakan persaingan peternak begitu ketatnya. Dulu itu sepanjang jalan Kaliurang itu cuma saya. Baru saya. Terus waktu itu saya sama istri, kalau posisinya ternak saya cuma gini-gini terus, kita kalah. Kalah dari kualitas, bukan karena apa-apa, tapi memang burung lokal nggak bisa berkembang, nggak bisa maju lah untuk ke depan. Tahun 2011 akhir, induk saya itu tak jual, paruh, berat. Paruh dulu, soalnya kalau dijual semua saya nggak bisa ada pemasukan sama sekali. Terus paruh, saya turunin impor. Ambil dari mana? Itu dulu dari Mas Huri. Mas Huri, Pramuka. Ya, dulu sama-sama dari Canapati itu Rembang, Klop. Itu saya kan Rembang, Klop. Ya udah saling percaya. Burung kirim saya baru bayar, burung kirim saya baru bayar. Ceritanya gitu. Nah, terus tahun 2012 impornya sudah mulai produksi. Awal tahun 2012 impor yang saya datang itu sudah mulai produksi. Separuh yang lokal tak buat, jual semua, nurunin impor lagi. Jadi posisinya sekarang tahun 2012 itu akhir yang datang baru itu sudah produksi sampai sekarang. Jadi 2012, 2013, 2014 ini sudah produk impor semua. Labiola murni, terus posisinya itu yang ketiga, kedua keluar biru dua, hijau kepala merah satu. Saya nggak ngeh, saya marah-marah, modal gede metune biru. Saya gitu dalam hati sama Pak Dir, wah ganti, mau tak ganti pasangan. Nah ternyata setelah dia usia 2 bulan, keluar dari glodok, mau belajar makan, loh kok ada motifnya, bulunya, nah dipanen. Ternyata keluar adalah biru. Nah, saya upload, tuang, wah itu lama itu burung langka mahal itu jangan sampai dibeli orang, harus beli saya dulu. Foto, saya upload dia, wah itu biola, ciri-cirinya gimana kok kalau biola? Kepala putih, ujung ekor masih putih, tak foto, cepet. Nah ini biola biru. Biola Blue Series. Kebotonya dikirim ke Belgia. Saya kalau belum lihat burungnya saya nggak percaya. Iya. Dil harga. Paling mau bodil. Burung nak kirim ke Jakarta, ke Bogor. Ini foto dengan saya. Dipoto waktu itu sama istrinya Kobra itu. Kirim ke sana ke Belgia. Saya nggak percaya kalau burungnya belum bawa sini. Ya namanya orang bule, kalau harus ya berangkat. Burung dua itu dibawa ke Belgia. Sampai di mana? Baru diriset percaya ini memang biola. Kok bisa keluar biru gimana? Alurnya itu gimana? Oh, belum ketemu. Tahun 2007 itu 10 juta nggak ya? Dapat 4 ekor apa nggak ya? 4 pasang terus bikin kuandang ya, terus malah burungnya lepas. Yang paling bagus yang produknya 3-3-3-3 itu lepas pasang sekarang balik? Bablas dong.
sejujur mesti terus. Tapi kalau cuma yang lepas satu mesti balik nyari pasangannya. Dulu sini waktu di sini juga pernah lepas tapi balik. Buktino lepas tapi balik. Iya, dengar suara betinanya, sedangnya. Kok hasilnya bagus, anaknya sering juara, jatuh sana. Itu ada data om, dari ring pertama, 001. Itu datanya ada semua. Jatuh orang sini, prestasinya gimana. Kemarin saya habis kirim ke Balikpapan warna biru. Di sana satu minggu itu dilombain laburan, cuma labur biasa lah, bukan internasional, tapi labur lokal. Langsung juara satu. Aduh, pusing aku. Ya tapi gak apa-apa, di sana biar nanti kan berkembang lah, nanti dari mana. Terus kemarin saya habis jual Jatayu di beli orang mana? Todong Sato, Andri Bite. Terus Bite dibeli orang Surabaya. Cuma nginep berapa hari tuh? Seminggu terangkong berarti. Nah, seminggu laku 5 juta. Ya tapi saya gak apa-apa, misalnya namanya udah jual beli tau. Lebut. Itu sebenarnya rahasia juga sih. Rahasia, tapi umumnya itu ya jagung muda, terus pakai itu kayak model kayak di kenari di itu loh, di lombor dia kan nutrisi tinggi, lemaknya tinggi, ada lemaknya tinggi dan cukup besar, tapi ya nggak apa-apa istilahnya. Iya, semua bisa juga semua. Itu ada satu bodoh, ada tiga. Iya, banyak. Bisa tiga. Itu, oh itu paru perjodohan yang sebelah sana, Pak? Oh, itu yang besar anak. Oh, anak! Itu siapa? Itu anak sama induk aja besar anak. Anaknya itu. Harus panen, seharusnya dipanen. Sebelumnya ada waktu. Belum ada waktu. Belum nyampe tempat. Nah, itu kan tiga. Iya. Anaknya Bloro itu. Itu anak itu yang satu. Orang bisnis kalau takut rugi barat orang jalan di tempat gitu. Sampai kapan ya cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau berani spekulasi jangan takut rugi. Tapi memang kita harus berpikirnya juga ke arah itu juga. Orang awal. Mama saya itu bertahan di lokal. Waduh, ya 120 sudah, 125 itu tadi. Karena persaingan semakin ketat. Tur waktu itu kan tahun 2011, 2013 kan. Turun ya. Cepet anjlok ya. Tender. Sebenarnya gini om, saya kan sudah terak lama. Sebenarnya burung itu, lobster itu tidak anjlok, tidak harga turun, kembali ke semula. Harganya itu kembali ke semula. Sebenarnya penyebab turun itu apa sih om? Orang pada waktu booming, orang itu berlomba-lomba ingin ternak. Sekarang gini om, om mau ternak, saya punya burung. Wah ini mumpung ada orang nih, kalau mau 3 juta ambil. Om pengen, wah di sana kok harganya sekian, jaraknya sekian. Nanti saya netes 2 aja, balik modal. Mikirnya gitu. Ngejar produksi. Terus peternak semakin besar, orang berlomba-lomba ingin ternak. Overproduksi, siapa yang mau menerima? Di pasar sudah nggak ada, kembali turun. Bukan turun, kembali ke harga semula. Contohnya gini aja, kayak saya pribadi, saya berani main warna dan main suara, karena saya sering main.
Semasa orang itu berternak tapi tidak mengenal lapangan, tidak pernah ikut lomba, nah itu tidak bakalan terkenal ternakannya. Secara logika kan gitu om. Saya ganteng, wah malah mas jadi apa-apa tenan nih, buka pira mas, lihat ring, wah ternakan sendiri tau ya, bisa tak main. Secara otomatis gitu. Sini semua yang pada datang pada rata-rata pemain. Pemain apa? Pemain semua. Kenal di lapangan. Kenal di lapangan. Loh, kok sampai orang balik papan tuh tahu dari anak mahasiswa. Oh. Di sini kan kampus UI. Ya, pada main guru. Beli ini. Dia selesai kuliah. Guru dibawa. Dilombain di sana. Dari mana? Dari Jogja. Jogja mana? Jalan dekat kampus saya ya. Cerita bla 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 bla. Minta nomor teleponnya. Telepon Mas Yudi ya, iya. Lintang B ya, iya. Tolong dong kirim 10 ekor. Kualitas kayak punya ya Om Rofi. Kirim. Lampung. Lampung juga gitu. Lampung itu Om Danar, anaknya itu kuliah di hukum di bawah, kenal di lapangan, tanya sini main, lihat ternyata ini telepon bawa, Pak Jogja ternyata bagus, coba kamu foto, wah ini Pak videonya, ya Pak itu pernah sih pas mau terpanjang, wah ini salah satu gantungnya. Kamu beli 4 apa 5 apa 10 saya mau, nanti uang tak transfer sama bapak sama anaknya juga Pak. Udah sini milih sendiri, belakang milih. Saya ambil 10 ekor sekian. Udah kamu ambil duit di ATM dan tak transfer. Ya sini ya Om. Pekanbaru, Bengkulu, Lampung. Terus yang luar Pulau Jawa ya, terus Balikpapan, Ketapang. Enggak, Ketapang Kalimantan. Ada iya. Terus yang untuk lokal sini Malang, Surabaya, Rembang, Bumiayu, Cilacap, Jember. Berarti murni dari mahasiswa ke mahasiswa, mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut. Terus sekarang Om, umpama kayak saya punya media sosial toh, saya. Om mudah langsung percaya enggak? Tetap mikir toh. Bener. Nah ini burung ternak, ini burungnya apa enggak? Soalnya ada kejadian di video kena, taruhlah buat contoh ya, tak foto, tak video kena, sengajanya panjang. Dan tuh saya seneng nih, harga berapa pun harganya saya manut. Dan tolong kirim, tak kirim yang Lutino satunya, jret. Dia kan bisa percaya aja mau itu juga Lutino. Warna juga sama. Warna sama, ngekeknya kasar sama. Cuma mentalnya kalah. Sekarang tuh naat keluarga saya, temen lah dari Lampung. Itu korban online di total 50 juta. Gampang banget ya. Kecuali ring kayak sini. Nanti yang tak kirim Om, hijau kepala merah ringnya 175. Lutinonya 185 dicatat. Sampai saat cocok enggak? Cocok. Kalau ring kan enggak bisa buat nipu. Makanya orang zaman sekarang percaya orang itu memang orang harus percaya sama orang komunikasi sama orang. Oke, tapi ya. Jangan terlalu percaya. Istilahnya ada batas. Ada batasnya. Ada batasnya. Sekarang Om Mas Yudi, mbok saya minta gantungnya yang bagus. Ya udah, ini tak pilih. Ini tak kirim hijau kepala merah. Ngekeknya 15 detik sampai 20 detik dengan ring sekian. Ya, itu pasti cocok. Itu.